Jadi teman-teman, seperti kita ketahui ya, lelang mobil murah ini dilelang kondisi apa adanya. Apa adanya ya. Nih misalnya kayak gini nih, ya udah. Bempernya bocel-bocel, mulus, kondisi apa adanya. Nih Yaris nih, kotor. Nah, supaya Anda nggak ketipu beli mobil lelang, itu wajib Anda datang untuk cek unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Cowboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan ingat, jangan lupa pencet tanda loncengnya. Oke Mas Bro, masih di konten Grebek Balai Lelang. Dan saya saat ini ada di Balai Lelang JBA Meruya, Jakarta Barat. Untuk apa Mas Bro? Buat nge-review mobil-mobil bekas harganya murah yang siap dilelang murah buat Anda. Dan sebelum saya nge-review, saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan. Satu, Bang Cowboy, di mana lokasinya? Baca deskripsi. Bang Cowboy, gimana caranya ikut lelang? Daftar. Bang Cowboy, gimana kalau saya dari luar kota ikut lelang online? Bang Cowboy, kalau saya di luar kota menang mobil, gimana caranya? Ambil sendiri. Oke Mas Bro, itu pertanyaan-pertanyaan sering dilontarkan kepada saya, tapi itu sebenarnya bisa Anda baca di kolom deskripsi, karena di situ ada panduan-panduan cara ikut lelang mobil maupun motor. Oke Mas Bro, check it out. Next ada Mazda CX-5. Mazda CX-5 2000cc tahun 2012. Nota pajak STNK nggak ada. Ada sunroof di atas. Automatic exterior C. Interior C. Mesinnya di ini mesin apa nih? Electric spion rusak. Oli bocor. Oli rembes. Oli bocor. Oli rembes nih Mas Bro. 110 juta oli bocor, oli remes, warna putih. Wah. Wah nih pecah nih, sobek. Tuh, bagus katanya. Jok kulitnya udah pecah-pecah nih Mas Bro. Ada sunroof ya. Tuh, ada sunroofnya. CX-5 2000cc matic. Nih handbrake. Kemudian ini head unitnya. Nah, itu ada yang lagi nelpon istrinya, dia bilang CX ini bagus. Oh udah jamuran, kulitnya udah jamuran nih Mas Bro nih. Belakang tiga orang, tiga headrest. Waduh, joknya kulit tapi kotor-kotor ya. Waduh, kotor-kotor Mas Bro. Belakang mantep punya. Wah ini bolong satu. Ini sensor parkingnya bolong satu. Itu juga udah sobek. Penyok lah, ini juga penyok lah. Beset-beset. Oke. Kita lihat depannya. Wah. Nah, ini setirnya. Udah grepes-grepes Mas Bro ya, setirnya ya. Tunggu kulitnya udah grepes-grepes. CX-5. Oli bocor, oli rembes nih. CX-5, oli bocor, oli rembes. Buka harga 110. Berapa nih pasarannya? Oke Mas Bro, kita lanjut yang lebih murah lagi. Di sini ada Suzuki Exec 4 28 juta nih. Suzuki Exec 4 crossover 2011 manual. Exterior C, interior C, mesinnya C, transisi cukup C, C, C. Exterior C banyak banget tulisannya. Velg ban imitasi, knalpot imitasi. Oh udah ganti-ganti variasi dia. Oke. Velg imitasi 28 juta Mas Bro. Di atas juga udah di stikerin ada roof rail-nya. Wah, dikunci. Dikunci Mas Bro, belakang ada spoiler. Crossover Exec 4. Wah, enggak bisa. Oke, kita jalan lagi. Jadi banyak banget yang ngeliat-ngeliat mobil, ngecek-ngecek unit nih Mas Bro nih. Sport 28 juta. Lanjut kita ke X-Trail 80 juta. Wah, ini X-Trail tahun berapa nih? Yang ada lampu di atas di roof rail tuh ya. Tahun 2012 nih.
X-Trail 2012 2500cc otomatis, eksterior C, bumper depan renggang sedang, merek ban serep lainnya, interior B, mesinnya E. Waduh, mesin kasar, oli bocor, oli rembes, STNK ada, odometer 83.000 sekian, velg ban serep lainnya, oli bocor, oli rembes, 80 juta. Wah, ini roof rail yang ada lampunya nih. Tahun 2012 ya. Kita lihat interiornya. Interiornya masih bagus ya. Masih mulus. Cup holder, speaker. Kemudian di sini ada cup holder, ada airbag. Nah, di sini kita lihat kotak penyimpanan, head unit, pengaturan AC, matic-nya nih, handbrake, console box di sini. Joknya kulit nih, Mas Bro. Ada jahitannya. Udah pecah-pecah di sana ya. Ya lumayan lah pemakaian. Udah electric seat juga. Lalu kita pindah ke belakang. Nah, ini belakangnya. Nah, ini kotor-kotor doang. Masih bagus, masih tebal ya. Ini buat 3 orang. 3 headrest. Nah, ini dibuka bisa jadi armrest, kisi-kisi AC di situ. Lalu di belakang kita lihat bagasinya gede banget ya. X-Trail Mas Bro. X-Trail 2500 XT X-Tronic CVT. Wah, ini bagasinya nih. Oh, gini ya. Bisa buat penempatan sini, box sini di bawah juga bisa. Ini bisa ditarik. Oke, buat naruh barang atas bawah. Dan seterusnya. Lampu udah LED. Keren ya Mas Bro ya. Keren gak? Nah, depannya. Nah, ini depannya. Tempat supirnya. Setir dilapis kulit. Ada jahitan. Ada meter clusternya. Oh, gak ada sunroofnya ya. Penyetelan lampu di situ. Nah, ini minusnya mesinnya nih Mas Bro, minus ini. Oh, ini udah meleset nih. Minusnya di mesin, mesinnya E nih. Oli bocor, oli rembes, terus satu lagi apa tuh? Mesin kasar. Nah, mesin kasar. Oke, berikutnya ada Fortuner TRD nih. Waduh. Pemakaian nih Mas Bro ya. Waduh, ini kenapa nih? Meleset semua nih. Over fender, bumper bawah. Warna putih, 244 juta mintanya 2014. Fortuner 2500cc diesel automatic. Exterior C, interior C, mesinnya B. Oli bocor lah. Di sini mesin B oli bocor jarang-jarang nih. Mestinya C nih biasanya nih. Kenapa begitu? Waduh, berantakan banget Mas Bro ya. Wah, dikunci. Kotor-kotor. Ini kenapa sih catnya pada begini? Kena air hujan apa gimana nih? Fortuner VN Turbo nih. VN Turbo. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang kita ke CR-V. CR-V lagi warna putih. Ini 165 CR-V 2400cc tahun 2012 otomatis, eksterior C, interior C, mesinnya C, odometer 135.000 sekian, nota pajak ada, aman ya. Wah, dikunci Mas Bro, nggak bisa buka. Ah, lanjut, kita sekarang ke Mercedes. Ini mana nih logonya nih, copot ya. 36 juta nih. Mercedes 36 juta. Peleknya keren ya. Wih, peleknya NK. Mantap. Ceper Mas Bro, 36 juta. C180 Cibo tahun 94, manual, exterior D. Interior C, mesin C, oli bocor, oli rembes, exterior D kenapa ya? Pelek ban imitasi, cuman gitu doang.
Interiornya, eksteriornya masih cakep loh. Kok dibilang gede sih? Ini kita lihat interior. Wah. Nih, orisinil Mas Bro nih. Dari kain ya. Wah. Ini joknya. Waduh. Buat yang teman-teman mobil jadul, mobil retro, mantap juga nih. Cibu C180. Head unit Clarion. Manual Mas Bro. Berapa? 36 juta. 36 juta. Wah, ini joknya, bahan fabriknya. Wah, belakang ada speaker juga. Speaker standar apa tambahan tuh? Di belakang ada speaker Cibo. Wah, udah ditempel-tempel. Lampu masih bagus nih. Lampu masih bagus, bumper bawah juga masih bagus nih. Velgnya pakai NK. Nah, ini Mas Bro. Nah, ini depan. Oh, oglek-oglek situ. Engselnya. Tuh meter clusternya. Ini manual. Oke, silakan, silakan buat teman-teman yang demen mobil jadul. Cibo Mas Bro. Kita lihat mesinnya ya. Mesinnya hidrolis, oh, tapi hidrolisnya udah mulai agak lemah ya. Tadi mesinnya bilang apa? C, oli bocor, oli rembes. Di atas sudah pakai peredam tuh. Oli bocor, oli rembes. PT Jerman Motor F. PT Jerman Motor MFG. Mantap. Oke Mas Bro. Mantap. Mantap punya Mas Bro. Roger. Terima kasih yang buat sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan pencet tanda loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau mau tanya-tanya, silakan baca kolom deskripsi. Oke Mas Bro, sampai jumpa di video berikutnya dengan video-video yang lebih mantap, serantap, dan lebih jos. Oke Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga kesehatan, jangan lupa makan.